Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana Rahma dengan 15146200053 dari Tata Boga WNJ. Di sini saya akan membuat ketupat pandan. Nah, di sini bahan-bahannya ada ketupat pandannya. Terus yang kedua di sini ada berasnya. Mari kita buat. Di sini saya langsung mengambil daun ketupat pandannya yang sudah saya anyam dan sudah saya bingkai, lalu saya memasukkan berasnya 3/4. Nah, di sini sudah saya masukkan berasnya, lalu saya kembali lagi untuk menguncinya supaya dia tidak kemana-mana berasnya. Saya lakukan seperti itu, saya kunci ke dalam biar dia tidak keluar lagi berasnya. Nah, di sini saya yang kedua, saya memulai dengan cara saya memasukkan berasnya 3/4, tidak sampai penuh. Saya masukkan secara perlahan. Lakukan hal yang sama kayak tadi untuk menguncinya, tinggal dimasukkan ke dalam ketupatnya. Lalu saya masukkan lagi berasnya. Berasnya sebelum itu dicuci terlebih dahulu ya, agar berasnya bersih. Saya masukkan lagi untuk penguncinya. Nah, setelah sudah, lalu di sini saya mengikatnya. Tujuannya di sini saya akan merebus ketupatnya selama kurang lebih 2 jam. Saya ikat. Setelah sudah, lalu saya panaskan kompornya agar dia mendidih terlebih dahulu. Setelah sudah mendidih, lalu saya masukkan ketupat yang tadi saya buat. Ini saya merebusnya selama kurang lebih 2 jam. Setelah itu saya tutup ketupat tadi, lalu saya tunggu selama kurang lebih 2 jam. Setelah sudah 2 jam, lalu saya angkat ketupatnya. Saya tiriskan dulu terlebih dahulu. Lalu saya masukkan ketupatnya. Kenali, ini hasil dari ketupat pandannya. Kalian bisa coba resep aku di rumah ya guys. Jangan lupa like and subscribe YouTube aku ya, biar aku semangat bikin masak konten masaknya.